Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan saya ucapkan selamat datang ke channel Brother Ray. Okey, pada hari ini saya berada di ladang rangkaian di 5 Gambang untuk bercerita berkenaan dengan iPlug dan juga sistem yang ada yang memberi manfaat kepada semua. Okey. Di depan anda ni semua adalah beberapa contoh pokok biji benih yang disowing pada peringkat permulaan menggunakan iPlug. Ini adalah iPlug daripada keluaran G Planter. Okey. Tuan-tuan boleh tengok. iPlug ni satu plastik ni ada 24 lubang. Okey. Dan rekannya adalah seperti macam ni. Okey. Di tepi setiap lubang kita ada jalur yang panjang. Okey, untuk memastikan tumbesaran akar adalah pada peringkat yang sangat minimum maksimum. Dan juga di bawah ada lubang juga. Tujuan lubang ni dibuat adalah untuk memastikan air yang keluar tu tidak ada masalah. Dia sama seperti sistem polybag 6x9 konvensional yang ada di dalam sektor peladangan sawit sekarang. Okey. Jadi ini dah adalah reka bentuk iPlug di bahagian bawah, di bahagian tepi, sisi, okey. Boleh tengok dan di atas. Okey. Setiap iPlug yang dijual oleh G Planter mempunyai logo iPlug 24 dan juga keluaran daripada G Planter sendiri. Okey. Jadi ini adalah satu sistem di mana inovasinya telah dijalankan beberapa peringkat. Okey. Dan ini adalah hasilnya setelah inovasi dan juga pembaikan dibuat terhadap sistem ini oleh G Planter. Okey. Jadi saya tunjukkan pokok di sebelah sini adalah pokok yang berumur lebih kurang 3 bulan, tuan-tuan. Okey. Sebagai contoh kita ambil satu pokok ni. Okey. Ini adalah pokok. Jadi pokok ni untuk kegunaan sistem iPlug ni, kebaikan dia adalah kita boleh gunakan di mana-mana saja mengikut beberapa tempat dan mengikut kesesuaian yang pihak ladang nak. Okey. Jadi tuan tengok ni, saya dapatkan sikit. Okey. Jadi inilah tujuan dia, tuan-tuan. Akar tadi berada di tepi. Okey. Ini menggunakan sistem iPlug bersama dengan medium komos dan juga ikut baja control release di dalam. Okey. Jadi tuan-tuan boleh tengok sendiri, pokok ni adalah hijau, cantik dan boleh dicabut dengan mudah. Okey. Tuan boleh tengok dengan lebih rapat. Okey. Ha. Bahagian sisi akarnya ditumbuh dengan baik. Pembesarannya juga bagus. Okey. Tiada waterlock. Air dapat tembus dengan baik. Pembesaran pokok adalah hijau. Okey. Tiada sebarang masalah disease. Ada pun seperti sini ada tapi dah dapat diselesaikan. Okey. Jadi ini adalah contoh anak benih yang sesuai untuk dipindahkan. Okey, ini adalah kebaikan menggunakan sistem iPlug. Okey. Kita boleh cabut dan kita boleh bagi tanam. Tuan boleh tengok. Ini adalah contoh benih di pre-nursery ataupun benih umur 3 bulan setengah yang sangat baik. Okey. Jadi sekian saja perkongsian saya berkenaan dengan sistem iPlug daripada G Planter dan bagaimana pokok anak-anak pokok yang baik dapat dihasilkan. Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang menonton video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.